Mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah yang telah kita akan kepada Paduka Yang Mulia Tunku Hasan Muhammad Hidro yang telah pulang ke rahmatullah. Perjuangan suci mendahulu kita Al-Fatihah. Hari ini kita kembali memperingati hari bersejarah perjuangan kemerdekaan Aceh yang diproklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Legato Tunku Hasan Muhammad Didio di Bukit Cangkang, Gunung Halibon, PDI, dengan membentuk negara Aceh Sumatera, Organisasi Aceh Sumatera National Liberation Front ataupun ASNLF. Kembali perjuangan guna mendirikan kembali negara bangsa Aceh yang mendiri merdeka dan kedaulatan sebagaimana di masa lalu sebelum penyerangan oleh kerajaan Belanda. Perjuangan Aceh sejak 26 Maret 1870 ketika Belanda memberi maklumat perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam yang perang berakhir sampai tanggal perang terakhir sampai pada tahun 1940 dan dirasakan oleh rakyat Aceh. Delegasi perdamaian Aceh juga harus bertanggung jawab terhadap perjanjian damai Aceh yang diwakili oleh Republik Islam melalui Jani Wali Malik Mahmud Haidar. Jadi kamu mungkin kamu mengkade untuk lembaga untuk je dengan penulisan masalahnya supaya baik yang jadi harapan dari kamu adanya laju hakikat perdamaian yang kak etno raya aduh betul-betul komitmen untuk menyelesaikan masalah penjajahan aja. Jadi juga kami meminta dukungan pada negara-negara yang mendukung perdamaian Aceh. Ada beberapa negara yang mendukung perdamaian Aceh. Ini juga kami mohon kepada negara